Kapolsek Banjarmasin Selatan bersama jajarannya melaksanakan kegiatan Jumat Keliling yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018. Melakukan sholat bersama warga masyarakat Al-Barakatul Jami yang terletak di Jalan Garuda nomor 43, Kelurahan Kelayan Selatan, Banjarmasin. Adapun kegiatan Jumat Keliling ini diisi dengan pemberian khotbah singkat oleh Kapolsek Banjarmasin Selatan. Adapun isi khotbah singkat tersebut menyinggung yang sering terjadi di masyarakat. Di era zaman teknologi saat ini, banyak sekali terdapat penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang sering dilakukan pada kalangan anak remaja saat ini. Salah satu contohnya adalah miras, seks bebas, dan penyalahgunaan bahan peralatan, yakni lem. Bahkan yang sekarang senter di masyarakat tentang isu-isu hoax dan bahayanya terorisme, lanjut Kapolsek Banjarmasin Selatan oleh Kompol Haji Najamuddin. Adapun Kompol Haji Najamuddin menghimbau bagi warga masyarakat, khususnya jemaah Masjid Barakatul Jamil, apabila melihat indikasinya ada pelanggaran hukum tersebut, agar disarankan segera melaporkan kepada aparat hukum terdekat guna mengantisipasi sejak dini bahaya penyakit masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin, khususnya hukum Polsek wilayah Banjarmasin Selatan. Didi Tribrata TV Banjarmasin menyampaikan. Salam Tribrata.